Anggota DPRD Selayar Makassar, Sulawesi Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa tertangkap polisi sedang berpesta narkoba. Ia ditangkap di kediamannya di Jalan Sunu, Kelurahan Benteng Selatan, Selayar bersama dua rekannya. Anggota Komisi A DPRD Selayar Irwan Arfah ditangkap saat berpesta narkoba di ruang kerjanya. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan 34 bungkus narkoba jenis sabu, alat isap, pirex, dan aluminium foil. Dari hasil tes urin dan darah, Irwan dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis metafentamin. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Irwan dipecat dari anggota PKB. Posisinya sebagai anggota DPRD Selayar juga akan segera diganti. Sebelumnya pada 2009 lalu, Irwan tertangkap membawa satu paket sabu dan telah dihukum 18 bulan penjara. Terjadi penangkapan tiga pelaku yang sedang berpesta sabu-sabu di rumah saudara IA. Gak kaget ya, karena setahu saya ini untuk kedua kalinya sebenarnya dia tertangkap tangan, dan saya kira kalau saya sebagai ketua DPW itu sudah tegas menyatakan di mana-mana bahwa harus dipecat, tidak ada ampun lagi sebenarnya.